Halo Tribunus, selamat sore. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar dari Pangandaran. Dan saat ini Tribunus, saya berada di Pangandaran Sunrise di pantai timur Pangandaran. Dan kita lihat cuaca yang cukup cerah di sore hari ini di sekitar pantai timur atau Pangandaran Sunrise, ya, di bibir laut. Hari cuaca yang cerah ini, Tribuners, bisa kita lihat ombak yang cukup tenang, ya, di pantai timur Pangandaran. Dan tadi terlihat sejumlah pengunjung yang memasuki atau beraktivitas di kawasan wisata Pantai Pangandaran, namun tidak terlalu banyak kunjungan wisata di Pangandaran karena hari ini baru hari kerja, ya. Ya, nanti kemungkinan lebih banyak kunjungan di akhir pekan nanti, ya, Sabtu minggu depan. Dan seperti inilah, Tribuners, kondisi suasana sore di Pangandaran Sunrise. Ini tepatnya saya di Tugu Pangandaran Sunrise, yang mana lokasi ini jadi spot swafoto dan juga tempat nongkrong bagi wisatawan ataupun warga lokal di Pangandaran. Jembatan Merah Cikidang ataupun jalan wilayah Desa Babakan, pertigaan simpang ke Pelabuhan Cikidang, belok kanan dan mengarah ke pantai timur Pangandaran. Dan di sini, Tribunus, tentunya enaknya nongkrong sambil menikmati suasana ombak dan mendengar deburan ombak yang saat ini cukup tenang, ya, tidak terlalu besar ombak. Oke, Tribunnya, cukup sekian laporan dari Pangandaran 46 melaporkan.